Halo guys, kembali lagi di channel Andra The Explorer. Kali ini saya mau share cara mengukur saturasi oksigen menggunakan HP lawas Samsung Galaxy S7 Edge. Di musim pandemi seperti sekarang ini, untuk penderita COVID, mengukur saturasi oksigen secara berkala itu penting untuk menghindari terjadinya happy hypoxia, yaitu berkurangnya jumlah oksigen di dalam tubuh tanpa menimbulkan gejala. Cara menangani happy hypoxia, apabila pasien masih bisa bernafas, maka bisa diberikan oksigen melalui selang pernafasan. Tapi apabila sudah kesulitan bernafas, maka diperlukan bantuan pernafasan melalui mesin ventilator. Oke, sekarang cara mengecek saturasi oksigen menggunakan HP S7 Edge. Masuk ke aplikasi Samsung Health. Lalu ke menu Blood Oxygen. Klik Measure. Tempatkan jari kamu di bagian belakang HP di dekat kamera. Tunggu beberapa detik. A few minutes later. Kadar oksigen normal berkisar di 95-100%. Apabila terus turun hingga di bawah 90%, sebaiknya langsung ke dokter terdekat. Sebagai catatan, pengukur blood oksigen seperti ini hanya akurat pada kadar 90-100%. Jadi saat sudah di bawah 90%, sudah tidak akurat lagi. Bisa jadi tertulis 80%, padahal sebenarnya sudah drop ke 70%. Karena pengukur saturasi oksigen pada alat seperti ini hanya bersifat pencegahan saja, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke guys, sekian sharing singkatnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kamu dapat notifikasi apabila ada video baru. Terima kasih.